Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Bre suka dengan TikTok? Atau TikTok? Ya, seharusnya Bre suka karena memang platform ini sengaja dibuat untuk membuat Bre suka padanya, membuat Bre nyaman padanya, dan membuat Bre adiktif padanya. Tayangan-tayangannya dibuat sedemikian rupa agar sangat ramah terhadap dopamin di dalam otak. Tetapi walaupun demikian, tentu saja TikTok ini mendapatkan banyak sekali masalah dan dicibir karena banyak sekali alasan. Misalkan banyak atau misalkan sekitar belasan negara yang memutuskan untuk memblokir, membatasi sebagian atau seluruhnya TikTok untuk negaranya. Alasannya apa? Banyak sekali, mulai dari merusak moral, merusak mental, merusak nalar, menjadi spionasi Cina dan lain sebagainya. TikTok bermasalah dalam banyak sekali masalah, tetapi dia tetap disukai oleh banyak orang. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia termasuk negara yang tidak terlalu mempermasalahkan TikTok, bahkan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Jadi karena nggak tahu, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling kebal terhadap kecemasan-kecemasan yang melanda dunia secara global gitu. Jadi misalkan ketika Elon Musk takut dan cemas terhadap perkembangan AI, kita santui-santui aja. Ketika Cina takut dengan perkembangan TikTok, Indonesia santui-santui aja. Ketika misalkan negara-negara Eropa takut dengan pemanasan global, kita malah bakar sampah di halaman rumah. Kan kita tuh negara yang paling santai. Kita menjadi cemas dan takut itu terkait dengan masalah-masalah yang sudu gitu. Jadi misalkan apakah Jokowi PKI atau tidak? Nah, kita takut sama itu. Artis itu agamanya apa? Nah, kita kepo di situ. Ya, tapi entahlah itu. Tapi di episode ini kita akan sama-sama membahas tentang TikTok, bukan sebagai spionasenya, karena itu akan masuk teori konspirasi yang lebih dalam dan mungkin kita akan kapan-kapan mengkajinya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang secara psikologis bagaimana TikTok itu menghancurkan mental dan nalar kita. Simak videonya, yuk kita mulai. Bagaimana TikTok bisa merusak nalar dan mental kita? Kita mulai dari bagaimana proses kerja otak. Jadi kita mulai dari periode tahun 1980-an ketika otak manusia itu sedang ada di masa jaya-jayanya gitu ya. Nah, di tahun itu otak manusia itu untuk mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan kepuasan, dia harus bekerja ekstra dulu secara manual. Misalkan untuk mendapatkan satu informasi, dia nyari buku kesana kesini. Untuk mendapatkan satu hiburan, dia harus menggerakkan badannya ke satu tempat untuk nonton layar tancap misalkan, atau untuk berkencan, atau untuk pesta dan sebagainya. Itu kinerja otak seperti itu. Lalu di tahun 2000-an kinerja otak turun drastis karena media sosial, YouTube, Google dan hal yang semacam itu telah memberikan fasilitas yang baru, fasilitas alternatif yang membuat manusia itu tidak terlalu keluar dan tidak harus memproses secara dalam, tidak harus mencari capek-capek untuk menemukan sumber kebahagiaannya atau sumber informasi yang diinginkannya. Jadi dia cukup ketikan di Google kata kuncinya, atau ketikan di YouTube kata kuncinya, maka dia akan mendapati apa yang dia senangi. Begitu. Nah, di tahun 2020-an otak manusia benar-benar lebih hancur lagi, lebih dikacaukan karena TikTok bahkan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk cari kata kuncinya. Jadi TikTok akan secara otomatis melacak apa yang kita suka, secara otomatis akan memata-matai kehidupan kita. Kemudian dari situ dia tahu di mana yang kita suka dan di mana yang tidak kita suka. Kemudian ketika kita nonton TikTok dan nge-scroll itu, kita tiba-tiba disuguhi dengan apa yang kita suka bahkan tanpa kita mengetikkan kata kuncinya gitu. Jadi dalam hal ini, otak manusia sudah benar-benar tidak usah bekerja, tidak usah berproses. Otak manusia hanya menikmati tayangan-tayangan yang algoritmanya sudah disiapkan sama TikTok. Luar biasa kan? Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan otak manusia itu sepenuhnya tidak bekerja untuk mencari informasi, tetapi bekerja untuk menikmati informasi yang ada di sana. Dampaknya apa?
ini dampaknya memunculkan kecanduan. Dan kalau sudah nyandu, TikToknya seneng karena berarti penontonnya semakin hari semakin banyak dan semakin hari semakin terikat. Sedangkan kita semakin teralienasi terhadap dunia, kita jadi nonton terlalu banyak, nonton terlalu sering, dan ini pada akhirnya menghancurkan pemahaman kita tentang realitas itu. Jadi gini Baraya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, maka kita berjuang dulu, dan perjuangan itu pun sebenarnya membuat kita senang. Jadi kalau kita main game, kita senang main game, dan ketika kita menang ngelawan juara penjahatnya gitu, nah kita tuh akan menjadi puas, ah akhirnya. Kalau misalkan kita kalah, kita akan terdorong, termotivasi untuk melakukan hal yang awal lagi, berjuang lagi dari awal sampai menang lagi, kan seperti itu. Jadi kalau kita senang main bola, pas kita berproses main bolanya kita senang, pas kalah kita kecewa, kemudian kita ingin mengulang lagi agar kita menang. Pas kita sudah menang kita bahagia. Jadi proses otak bekerja itu adalah berjuang dulu kemudian menang. Begitu ceritanya. TikTok menawarkan hal yang sebaliknya. Kita nggak usah berjuang, kita nggak usah ngapa-ngapain, kemudian kita disuguhi oleh tayangan-tayangan yang menyenangkan. Dan ketika kita memahami bahwa TikTok bekerja seperti itu, kemudian kita kecanduan di situ, kemudian kita nonton 4 jam sehari di situ, kemudian kita akan merasa bahwa dunia pun, dunia nyata pun seharusnya begitu. Dan dunia nyata tentu saja tidak pernah begitu. Dunia nyata sampai sejauh ini adalah menuntut kita untuk melakukan sesuatu dulu untuk menikmatinya, berjuang dulu untuk akhirnya mendapatkan hasilnya. Nah, TikTok tidak seperti itu. Akhirnya ada kesenjangan antara realitas dengan dunia TikTok. Akhirnya apa? Manusia-manusia dipaksa untuk akhirnya nonton TikTok terus-terusan karena dunia ternyata tidak seideal seperti yang ada di TikTok, atau di dunia nyata kita menjadi depresi, menjadi tertekan. Kenapa dunia begitu kejam? Padahal biasa-biasa aja. Kan kemarin ada anak-anak kecil korban TikTok. Korban TikTok itu disuruh sama emaknya nyuci piring. Nyuci piring sana. Dia langsung nulis curhat, astagfirullah, 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 dunia memang sangat kejam. Dunia itu hanya untuk orang-orang yang disayang, saya broken home. Dia ngaku broken home hanya gara-gara disuruh cuci piring. Kenapa seperti itu? Kenapa mentalnya bisa sejeblok itu, bisa sehancur itu? Kenapa? Karena dia nyandu sama TikTok. Dia merasa bahwa kebahagiaannya itu ada di situ, sedangkan dunia realitas itu sama sekali tidak memberikan kebahagiaan padanya. Padahal hanya disuruh nyuci piring. Ya, tentu saja berita ini belum terkonfirmasi. Maksudnya ini adalah berita dari media sosial dan kita belum bisa mengklarifikasinya gitu. Tapi di lapangan saya memang melihat fenomena yang sama. Saya melihat murid-murid saya yang nyandu TikTok itu memang benar-benar susah untuk bisa bersosialisasi dengan orang dan sangat mudah sekali untuk down mentalnya gitu. Disuruh ulangan, disuruh apa, nilainya jelek apa, dia langsung tiba-tiba kalut dan tiba-tiba kacau. Beraya cek aja sendiri orang anak-anak yang misalkan kecanduan nonton TikTok lebih dari 4 jam sehari dan bagaimana perilakunya itu benar-benar apa ya? Mentalnya menjadi lebih lemah. Dan bukan hanya mental, ada banyak juga penelitian termasuk di Cina yang menyebut bahwa TikTok bukan hanya merusak mental anak tapi juga merusak nalar anak. Bagaimana caranya? Adalah ketika mereka menyajikan tayangan-tayangan yang full menyenangkan dan ada di puncak kesenangan dalam durasi yang pendek. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak terbiasa untuk nonton atau tidak terbiasa untuk mencari informasi dalam durasi yang panjang. Jadi nonton TikTok sebentar-sebentar. Kemudian ketika di dunia nyata disuruh baca buku nanti ulangan. Bacanya panjang satu lembar itu terlalu berat buat mereka. Nonton podcastnya Denny Sumargo atau Pak Didi Kobisa yang panjang-panjang itu mereka tidak akan. Jadi bisa, harusnya ada penelitian bahwa penonton-penonton Deddy Kobuser atau Denny Sumargo yang bisa tahan sampai lama itu biasanya bukan penonton TikTok. Coba cek gitu ya. Karena memang orang yang suka nonton TikTok itu adalah orang yang benar-benar suka pada tayangan-tayangan pendek dan tidak mungkin bisa konsentrasi di tayangan-tayangan panjang. Waktu generasi saya masih kecil itu ada penelitian bahwa siswa-siswa di Indonesia itu hanya bisa konsentrasi 15 menitan. Lebih dari itu berarti dia pintar, kurang dari itu berarti dia medium atau bodoh misalkan, katakanlah seperti itu ya. Nah,
tingkat konsentrasi anak-anak di zaman sekarang, apalagi yang nonton TikTok, itu adalah 5 menit atau kurang dari itu. Jadi ketika mereka misalkan ngerjain soal matematika, terus 5 menit mereka mikir nggak bisa ngerjain, udahlah gue nggak sanggup, udah nggak bisa gitu. Jadi fokusnya gagal, mentalnya gagal, apanya gagal. Jangankan untuk pelajaran, jangankan untuk mencari informasi, nonton bokep aja di skip-skip gitu, dicari bagian-bagian yang sukanya aja dan pendek-pendek seperti itu sih. Nonton bokep aja di skip-skip gitu, dicari bagian-bagian yang sukanya aja dan pendek-pendek seperti itu. Ya kalau akhirnya sudah seperti itu, maka dia itu selalu menganggap bahwa realitas dunia itu harus pendek-pendek dan semuanya harus suka padanya gitu. Dia nggak bisa menikmati dunia dalam bentuk dinamika. Dia nggak bisa melihat dunia itu sebagai sesuatu yang naik dan turun gitu, ada perjuangan, ada apa nggak. Dia pengennya semuanya menyenangkan, semuanya suka, dan durasinya hanya harus dalam waktu pendek. Kemudian dia mencari informasi yang lain, sama seperti TikTok. Nonton pendek, suka, cari scroll yang lain. Nonton pendek, suka, cari scroll yang lain gitu. Jadi ini merusak nalar, ya tentu saja merusak nalar. Akhirnya apa? Kemampuan siswa dalam bersabar, dalam membaca, dalam memproses informasi dan sebagainya jeblok. Dan akhirnya nilai-nilai anak yang nonton TikTok secara berlebihan itu hampir pasti jeblok. Adain penelitiannya silahkan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengadakan penelitian untuk ini. Tapi alih-alih seperti itu, orang-orang Indonesia itu yang tadi saya jelaskan, mereka tidak cemas pada masalah-masalah yang menjadi isu umum di dunia. Mereka hanya cemas pada sesuatu yang sudo gitu. Jadi KPAI, Kominfo misalkan, sampai sekarang mereka tidak pernah mengadakan penelitian untuk TikTok. Mereka sedang sibuk untuk menyensor tupai. Oke, sekarang kita runut kembali apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, TikTok memberikan masalah berupa kecanduan. Kemudian dia menciptakan keresahan. Kemudian dia membuat gagal fokus. Kemudian dia merusak mental anak-anak. Apalagi yang menjadi masalah dari TikTok? Yang menjadi masalah itu berikutnya adalah dia suka bikin orang-orang yang kecanduan padanya teralienasi. Jadi maksudnya, ketika TikTok membaca karakter kita, memata-matai apa yang kita suka dan kemudian menyuguhkan itu terus-terusan, maka orang yang disuguhkan itu merasa bahwa dunia realitas itu aslinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada cewek joget-joget dengan baju yang sangat minim, si cewek yang nonton TikTok akan mengira bahwa cewek itu cara gaulnya adalah cara seperti itu, bahwa cewek secara ideal itu memang harus cantik, harus lucu, harus imut seperti itu, dan menerima banyak sekali tantangan-tantangan dari TikTok. Sebaliknya, cowok itu akan melihat bahwa TikTok memang dipenuhi oleh cewek seperti itu, karena cewek seharusnya memang seperti itu, harus joget-joget, harus yang semacam itu. Jadi ketika ada meme kemarin kan, jadi ketika cowok di usia 20 tahun berpikir, saya harus mencari pekerjaan agar saya bisa membahagiakan orang tua saya, agar saya bisa dapat cewek, agar saya bisa berpasangan dengan baik, dan seterusnya, maka di usia yang sama cewek-cewek berpikir bahwa saya harus goyang untuk bisa mendapatkan perhatian cowok-cowok. Nah, itu disediakan di TikTok. Apakah dunia nyata seperti itu? Ya, standarnya gak seperti itu. Tetapi standar itu dibuat berdasarkan apa yang kita mau, dan apa yang kita mau itu mengira bahwa itu adalah realitasnya gitu. Jadi ketika misalkan anak TikTok, kan dia suka banget pada sesuatu, dan TikTok terus-terusan memberikan informasi tentangnya. Ketika dia keluar sama realitas, ke dunia realitas, dia nanya sama temennya, kamu udah ikutan yang gaul kayak gini belum? Enggak, kamu mau gak gaul. Terus kata temennya, kalau kamu ikut gak challenge yang kayak gini? Enggak, kamu yang gak gaul. Jadi mereka tuh mengira dunia tuh sesuai dengan kesenangannya saja gitu, sesuai dengan keinginannya. Karena TikTok hanya memberikan kesenangan, dan kesenangan itu dianggap sebagai kriteria dunia, maka kriteria itu dianggap sebagai realitas bahwa orang pun seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang biasa main TikTok itu, kok orang lain nggak segaul saya ya? Oh, itu semuanya nggak segaul saya, dan saya akhirnya nggak bisa gaul sama teman-teman saya karena kesukaan kita beda. Ya iyalah, kesukaan kita beda. Orang, setiap apa yang kita suka secara pribadi ditayangkan di TikTok secara terus-terusan untuk kita sendiri, dan begitu pun dengan orang lain. Akhirnya apa? Di dunia nyata nggak bisa gaul, nggak bisa menyatukan persepsi. Orang-orang yang nyandu TikTok, saya ngelihat
realitasnya di lapangan. Karena saya guru, saya mengajar, saya tahu siapa yang suka TikTok dan saya tahu siapa yang tidak. Dan saya melihat misalnya memang orang-orang yang nyandu pada TikTok itu adalah orang-orang yang memang gak bisa gaul. Emang orang yang susah bisa menciptakan kompromi dengan orang lain. Baraya cek di pengalaman Baraya sendiri apakah seperti itu atau tidak. Dan pada akhirnya TikTok semacam ini akhirnya menciptakan bubble yang dikhawatirkan di film Sosial Dilema itu yang paling besarnya kan di TikTok. Jadi karena orang mengira bahwa dunia itu adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan karena referensinya TikTok, maka informasi-informasi, kemudian pernyataan-pernyataan, kemudian kubu-kubuan itu bakal sesuai dengan apa yang dia inginkan secara pribadi semuanya. Dan akhirnya apa? Dia menilai benar dan salah sesuai dengan TikTok, padahal TikTok sesuai dengan keinginannya gitu kan. Benar dan salah sesuai dengan TikTok, baik dan buruk sesuai dengan TikTok, apa-apa semua sesuai dengan TikTok. Kalau misalkan orang tuanya beda sama TikTok, dianggapnya ketinggalan zaman. Kalau temannya tidak sesuai dengan TikTok yang dia sukai, akhirnya si temannya dijauhi dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Teralienasi. Cek Baraya di dunia nyata, orang-orang yang kecanduan pada TikTok biasanya teralienasi dan merasa berbeda sama orang lain. Dan mentalnya lemah, dan dia kecanduan, dan nalarnya tidak bisa fokus, dan dia banyak cemas, banyak depresi, banyak stres. Masalah kan? Iya masalah. Jadi ya kita akhiri saja, silakan follow TikTok Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.